berita hasil pertandingan semifinal Piala Dunia umur 20 Uruguay versus Israel Jumat 9 Juni 2023. Uruguay U20 tampil tangguh untuk membekuk Israel U20 dalam laga semifinal Piala Dunia U20 2023. Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023, Uruguay menang dengan skor tipis 1-0. Bermain di Estadio Unico Diego Armando Maradona, dua tim tangguh ini menyuguhkan laga level final. Israel dan Uruguay sama-sama jadi favorit juara. Israel tampil lebih dominan sejak awal laga, tapi Uruguay lebih efektif dalam menciptakan peluang. Kali ini, gol tunggal Uruguay dicetak oleh Anderson Duarte di menit ke-61. Israel tidak bisa mencetak gol balasan. Kemenangan satu gol ini sudah cukup bagi Uruguay untuk melangkah ke final Piala Dunia U20 2023. Pada pertandingan babak pertama dimulai dengan high press Israel, Uruguay sulit mengembangkan permainan. 10 menit berlalu, pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi layaknya final. Hingga 20 menit berlalu, Israel lebih banyak menguasai bola. Uruguay memilih menunggu kesempatan serangan balik. Uruguay mendapatkan peluang berbahaya, tapi Israel lebih dominan. Kiper kedua tim bergantian membuat penyelamatan penting. Setelah 30 menit, Israel masih tampak bermain lebih baik. Kiper Uruguay, Rodriguez, sudah membuat sejumlah penyelamatan penting. Tidak ada gol hingga ujung 45 pertama. Kedua tim bergantian mendapatkan peluang. Israel dominan, tapi justru Duarte dari Uruguay yang mendapatkan peluang terbaik. Memasuki babak kedua, Uruguay membuat sedikit perubahan di lini depan dengan bermain dua striker. Duarte dan Ferrari berduet di lini serang. Menit ke-51, sepakan keras Duarte membentur tiang. Dominasi Israel tidak kunjung membuahkan hasil. Mereka menguasai bola dan membuat banyak operan, tapi ada masalah dalam kreasi peluang dan penyelesaian akhir. 60 menit berlalu. Menit ke-61, Uruguay mencetak gol kejutan. Duarte lolos dari kawalan dan mendapat ruang tembak di sisi kiri. Bola keras mengarah ke sudut kiri bawah. Gol Uruguay 1-0 Israel. Israel terus mencoba mengejar gol balasan hingga akhir laga. Tapi Uruguay tampil sangat baik setelah unggul. Sejumlah peluang tercipta tapi tidak ada gol kedua. 90 menit berakhir. Skor 1-0 untuk kemenangan Uruguay.